bertemu kembali dalam rancangan live bersama dengan Ustaz Dato' Haji Muhammad Damai Cengah. Dan kita kali ini akan menyambung cerita yang tertinggal ataupun yang kita lepaskan dahulu, yakni tentang Nabi Adam telah membawa Siti Hawa ke satu tempat lembah yang kering kontang. Mereka menemui batu yang pernah mereka duduki dalam syurga. Rupanya batu pun jatuh kat situ. Maka di atas batu itulah mereka duduk dan melakukan beberapa lama memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat sekali, tapi masih belum diterima. Hingga sampailah Jibril turun dan meminta supaya Nabi Adam, perintah daripada Allah SWT, meminta Nabi Adam membina sebuah rumah dengan katanya, "Pabnili baitan fatuh, engkau bina sebuah rumah untuk aku dan engkau tawah." Menjadikan Nabi Adam ini dia merasa krisis akidah dalam diri dia. Allah SWT tidak mempunyai tempat untuk nak duduk. Dia, Allah Taala ada tapi tidak bertempat. Macam mana dia suruh aku bina rumah untuk dia? Rupanya rumah ini untuk menjadi point, untuk menjadi tanda penunjuk, menjadi titik bermulanya sesuatu peribadatan kepada Allah SWT. Maka Nabi Adam tak banyak cakap, terus mengambil batu-batu ini, lalu dibuatlah satu bongkah batu empat persegi di atur-atur-aturnya. Dia pun melakukan tawaf dengan Siti Hajar, dengan Siti Hawa. Setelah mereka ini tawaf cukup tujuh, ini ilham yang diberi oleh malaikat kepada Adam. Berkali-kali tawaf, entah berapa lama, akhirnya Allah telah menerima taubatnya. Sebab beberapa lama dia merayu kepada Allah SWT dengan satu ayat yang selalu kita dengar para imam membacanya, yaitu Rabbana zolanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah mendzalimi diri kami. Kalau engkau tak ampunkan kami, tak kasihani kami, kami akan menjadi orang zalim. Itulah berkali-kali dia minta ketika sebelum melakukan tawaf. Namun setelah dia tawaf beberapa kali, akhirnya Allah menerima taubat. Dalam Al-Quran disebut fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka akhirnya Adam memperoleh beberapa kalimat mohon taubat, Allah terima taubatnya. Maka di saat Allah menerima taubat itulah, maka dia terus melaksanakan peribadatan dan terus hidup bersama dengan Siti Hawa sebagai suami isteri. Kita ringkaskan cerita nak jadikan permulaan bagaimana sukarnya nak jadi Kaabah yang disebut Al-Baitil Atiq, rumah yang sangat tua sejarahnya ini. Inilah sejarah tuanya Kaabah ini. Maka Adam pun hiduplah di persekitaran itu bersama dengan Hawa sebagai suami isteri. Artinya bermesraan. Ialah selaku suami isteri, akhirnya dalam tempoh 25 tahun Hawa telah melahirkan 50 orang anak pasangan-pasangan. Berpasang-pasangan, lelaki perempuan. Jadi setelah 25 tahun, Nabi Adam kata dia ingin mencari kawasan lain lagi untuk nak dimajukan. Mungkin tanah yang lebih subur daripada kawasan Mekah yang ada, sebab dia masih berpadang pasir dan panas. Maka dia telah berkunjung ke utara di kawasan Palestin. Sebab itu di Palestin nanti bila dah lama duduk kat sana, dia melahirkan anak-anak dan zuriat yang banyak. Satu daripadanya Nabi Seth. Nabi Seth anak Nabi Adam itu di dalam cerita, di dalam sejarah Akbar Mekah, kata dilahirkan di Palestin. Sepeninggalan Adam dan Hawa, setelah 25 tahun mereka bersama-sama, dia memerintahkan anak-anaknya yang 50 orang itu untuk berkahwin antara satu sama lain. Dengan syariat yang dibawa ketika itu, si abang tidak boleh berkahwin dengan adik perempuan yang sekembar dengannya. Maka ketika itu saya ingat ada empat nama di sini. Antara anak Nabi Adam ada empat nama, iaitu Qabil dilahirkan sekembar dengan Iklamah, adik perempuannya. Habil tahun yang kedua dilahirkan bersama dengan Lubada. Dalam maksud lain, jika mereka nak berkahwin nanti,
Qabil tidak boleh berkahwin dengan Iklamah. Sebab dia Iklamah kena kahwin dengan Habil. Namun oleh sebab dikatakan Iklamah itu lebih cantik, lebih lawa, dan dia pun berasa lebih mesra dengan Qabil, Qabil beria-ria sangat nakkan Iklamah juga. Jadi ketika ketiadaan bapaknya, Habil yang lebih warak daripada Qabil, sebab Qabil ni abang, kita tahulah sifat sebagai seorang abang dan satu adik-beradik dalam satu keluarga, dia akan menggunakan power dia. Jadi dia pun menunjukkan power dia, aku tak mau dengar peraturan ini, aku nak buat, aku nak kahwin juga. Maka Habil memujuk, inilah dia kata, abang, sekarang ni kita kembali kepada Allah, nak rujuk kepada ayah, ayah tak ada. Yang ni kita berkorban. Aku berkorban dengan pekerjaan yang aku dapat hasilnya, aku berkorban, abang berkorban dengan hasil apa yang abang, abang dapat, apa yang abang hasilkan, abang usahakan. Abang dia Qabil diceritakan menanam gandum untuk bahan makanan. Menanam gandum di tempat-tempat di wadi yang ada air. Maka dapatlah macam sawah lah kawasan itu. Zaman itu zaman yang Allah berikan kesuburan di sana, di tempat-tempat itu. Sementara si Habil ni dia bela kibas. Sebab tu di Mekah sekarang pun kita tengok kibas pada pasir walaupun kering hidup. Jadi mereka pun menggunakan hasil pekerjaan mereka untuk berkorban. Setujulah si Qabil, korbanlah tak apa. Si Habil ini membawa seekor kibas naik ke atas bukit, ditambat di sana untuk serah kepada Allah supaya Allah menerima korbannya. Abangnya si Qabil mengambil apa nama ni, gandum-gandum ini saya ambil daripada satu cerita dan cerita sejarah Nabi-Nabi yang lama dia ada cerita. Dia ambil gandum, tapi bukan gandum yang yang elok tu, gandum yang dimakan hari. Dia ambil gandum yang tersimpan, gandum yang kita panggil melukut, yang nak buang dah. Itulah sebab dia kata Tuhan Allah SWT bukan nak makan benda ini semua, nak tunjuk kerelaan kita saja. Tapi berbanding dengan Habil, dia meletakkan kibas yang sangat besar. Sebab tu dalam Al-Quran dia disebut Wa tulu alaikum naba abnai adama iz qurba qurbanan fatuqbila min adima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak qala inni akhafu Allah rabbal alamin. Ada cerita Al-Quran iaitu tidakkah anda mendapat berita kedua anak Adam ketika mereka keduanya melakukan korban kepada Tuhan mereka, dan salah seorang daripada korban itu diterima dan seorang lagi tidak diterima. Yang tak diterima korbannya iaitu abang dia Qabil, dia telah menghasut ataupun dia telah memaksa adiknya, atau dengan kata-kata lain dia telah memberi kata-kata yang berupa ugutan kepada adik dia. Dia kata sekiranya korban aku tidak diterima, aku akan bunuh engkau. Sebab jika mati seorang daripada pasangan yang nak kahwin, maka pasangan yang hidup boleh kahwin dengan siapa saja yang dia nak. Jadi dengan kerana itu dia pun naiklah berkorban. Bila berkorban selepas subuh, waktu subuh tu didapati disambar oleh kilat, kambing ataupun kibas Habil ni hilang. Sedangkan korban berupa gandum yang melukut tadi yang tak digunakan tidak disentuh pun. Maka akhirnya dalam cerita ini, korban Habil diterima, korban Qabil tidak diterima. Maka dia ugut untuk hendak membunuh adiknya Habil. Kita cerita ini kita akan sambung pada episod yang akan datang, insyaAllah. Ikutilah setiap hari Selasa dan hari Khamis jam 10 malam melalui Facebook Andalusia Travel and Tour Sdn Bhd.